Sebanyak 16 unit kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Serang dipinjam pakai DPRD Kabupaten Serang. Kabak Aset Setda Pemkab Serang, Ida Nuraida, mengatakan ada permohonan dari Dewan terkait kendaraan operasional. Karena memang DPRD Kabupaten Serang masih kekurangan kendaraan untuk operasional. Kendaraan yang dipinjam pakai hanya untuk alat kelengkapan Dewan. Tidak semua anggota Dewan dapat pinjam pakai kendaraan. Dan kendaraan tersebut dipakai hanya untuk kepentingan operasional, bukan kepentingan pribadi. Nah, kalau pinjam pakai mah selama dibutuhkan aja. Dan kita ada gitu, kalau kita nggak ada juga kan dia nggak bisa. Kalau pinjam pakai kan nggak apa-apa. Selama memang emang untuk benar-benar kebutuhan untuk operasional, bukan buat pribadi gitu. Kendaraan dinas tersebut akan ditarik jika Pemkab membutuhkannya. Pemkab pun dalam waktu dekat ini juga akan melelang kendaraan dinas camat. Magfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.